رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. صدق الله العظيم. Yang saya hormati para ulama, di dalam kesempatan Forum Multaqa Ulama Aswaja Kota Malang, mengawali pertemuan dan perjumpaan kita di dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan sanjungan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian pada kesempatan ini. Di malam hari ini kita berkesempatan untuk bertemu di dalam sebuah forum yang menjadi keniscayaan bagi setiap muslim, wabil khusus para alim ulama yang ada dan berkumpul di dalam kesempatan forum kali ini. Salam dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa menetapi ketaatan dalam rangka untuk melaksanakan dan menyebarkan syariatnya di muka bumi ini. Hadirin para alim yang saya muliakan, sebagai seorang muslim kita terpanggil untuk mengambil bagian daripada persoalan perjuangan ini, di mana ketika Islam Allah turunkan ke muka bumi ini sebagai sebuah ideologi, landasan berpikir dan perbuatan kita, bahwa Islam lahir mampu menjadi pemersatu baik kehidupan umat manusia di bawah sebuah payung kemuliaan di dalam Islam, payung kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Energi membangun persatuan dan kesatuan itu telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika Islam itu betul-betul tegak dan ditegakkan. Ketika Islam itu ada dan diberlakukan dengan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala risalahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian muncul berbagai macam persoalan ketika syariat itu tidak ditegakkan dan tidak diberlakukan dalam kehidupan ini. Termasuk di antaranya adalah mengayomi tata kehidupan dalam pengelolaan negara, baik secara politik ataupun ekonomi. Maka benar dikatakan oleh pembawa acara tadi disembahkan bahwa benih perpecahan dan bahkan rongrongan dalam sebuah kesatuan negeri kaum muslimin di Indonesia itu saat ini sedang diuji. Karena apa? Bahwa upaya-upaya untuk memisahkan diri dari negeri tercinta ini yang kemudian disebut dengan desintegrasi, di belahan negeri di timur sana sebagaimana Papua, di negeri bagian barat di sana juga sudah ada benih upaya untuk keluar dari kesatuan negeri kaum muslimin ini. Apa kemudian yang menjadi penyebab? Karena negeri ini dikelola atas landasan di luar landasan Islam, di luar akidah Islam, di luar ideologi Islam, yang justru diberlakukan itu adalah ideologi kapitalisme sekuler. Nah, pengelolaan yang demikian itulah di kalangan wilayah-wilayah negeri kaum muslimin itu sudah mulai menunjukkan ketidakpuasan. Ada semacam pemberontakan dalam diri mereka. Kalau di Papua itu sudah menunjukkan adanya perlawanan, pemberontakan secara bersenjata. Disitulah sesungguhnya kita semua harus mengambil bagian dari persoalan ini, membangun sebuah kesadaran bagi umat untuk bersatu padu dalam satu kesatuan akidah Islam, ideologi Islam, dengan orientasi penting tidak lain adalah berlakunya tata kelola kenegaraan ini, baik secara politik ataupun ekonomi, yang didasarkan kepada ideologi Islam. Dari itulah kemudian penting bagi kita untuk membangun kebersamaan ini. Maka ingatlah ketika Islam mengajarkan kepada kita agar kita bersama, bersatu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yakni adalah menjadi penolong agama Allah. Yang dengan demikian kita akan mendapati kemuliaan. Karena Islam adalah sebagai agama yang ya'lu wa la yu'lalih, yang tinggi dan tidak ada lagi agama
yang melebihi daripada kemuliaan dan ketinggian Islam, maka tentu dalam rangka mempertahankan eksistensi persatuan umat, tinggalkan landasan ideologi di luar Islam, tinggalkan kapitalisme sekuler, dan mari kita bersatu padu kembali kepada berlakunya, tegaknya kehidupan Islam di bawah akidah dan berlakunya syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka dalam persoalan itulah kami mohon kepada para narasumber kita untuk membahas persoalan terkait dengan nasib bangsa ini, munculnya disintegrasi bangsa dengan wilayah yang sedemikian luas yang ada di negeri terbesar ini, untuk kita bahas secara bersama-sama dan kita mencoba mencari solusi agar bangsa ini bisa keluar dari persoalan, wabil khusus adalah tentang disintegrasi. Itulah barangkali kata pengantar kami sebagai sahibul hajah dalam kesempatan forum ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya, dan kami mohon bahwa segala ilmu yang dapat menyatukan dan membangkitkan kesadaran kita semua untuk disampaikan pada kesempatan forum kali ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qalbana wa barikna lin'amal salihan fi yadi risalatu at-taghyir.